Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kang Gawo. Di video kali ini kita masih di pusat peternakan Guh Parma. Dan di kegiatan pagi hari ini kita beralih ke pertanian orang. Kebetulan di samping kandang ayam ini ada porang-porang, ini mencoba menggunakan lahan kosong. Sebetulnya lahan ini disekat buat kandang, tambah penambahan kandang lagi, cuman berhubung belum dibangun, kita tanami porang. Untuk mengisi waktu luang di sela-sela kegiatan di peternakan. Untuk porang-porang ini kemarin saya tanam dari bibit katak. Alhamdulillah bisa tumbuh subur semua, nggak ada yang busuk. Tapi kurang perawatan ini, gulma dan apa itu, ipuan kurang. Porang ini sudah kita rabuk 2 kali, sudah umur berapa bulan ya, Oktober kemarin tanamnya, pokoknya sekitar 4 bulan sekali ya. Dan untuk pemupukan, saya pupuknya pakai granul sama apa tuh kimianya, pakai SP36. Granul kita campur dengan SP36. Berhubung nggak ada kompos, saya lebih cenderung ke granul untuk pengganti kompos. Granulnya kita rabuk sesering mungkin karena nggak ada kompos sama sekali nih. Walaupun cuman pakai organik granul ya, ternyata bibit dari katak ini juga masih tetap bisa bertunas banyak. Nah, ini contohnya. Ini sudah bertunas berapa ya? 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke dulur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kepada Anda-Anda semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money.